Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sukses, salam inspirasi. Kembali bertemu dengan saya, Sami Diapan. Jangan lupa bagikan video ini, subscribe, like, komen, serta bunyikan lonceng agar selalu bisa mengikuti perkembangan KM 97 Channel. Para sahabat dan pecinta KM 97 Channel, untuk kali ini saya ingin membahas tentang pengertian logistik dan admin logistik. Mungkin selama ini kita pernah ya mendengar tentang logistik. Logistik ini berasal dari bahasa Prancis ya, yaitu loger, yang artinya untuk menginapkan atau menyediakan. Jadi logistik ini terkait erat dengan proses pengolahan barang yang strategis terhadap pemindahan, penyimpanan, pengadaan, maupun pemeliharaan barang maupun peralatan. Jadi para sahabat, logistik ini sebenarnya merupakan salah satu divisi ya, atau departemen yang berada di sebuah perusahaan. Adapun pengertian tentang admin logistik, jadi admin logistik ini merupakan pekerja atau karyawan maupun seseorang, atau juga bisa dikatakan sebuah tim yang bertanggung jawab dalam melakukan semua proses pengolahan barang yang strategis terhadap pemindahan barang, kemudian penyimpanan barang, pengadaan barang, maupun pemeliharaan barang, serta upaya untuk melakukan pencatatan maupun pengolahan yang bersifat administratif yang ada di dalam perusahaan tersebut. Baik para sahabat, itu tadi pengertian tentang logistik dan pengertian tentang admin logistik yang ada di dalam sebuah perusahaan atau pabrik industri. Semoga membantu, semoga bermanfaat. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.